Momen Lemon marah dan cabut duluan dari stage, inilah penyebabnya. Widih, momen V-Wise geregetan dengan pasif air. Di sini gue udah yakin, wah udah RD menang cowok, di push terakhir, lot berapa ini ya. Retri pake, retri pake. Dibilang pake, ngeyel banget. Tadi aja umannya game kelima RKFS tuh si AG telepon dia dulu. Back to my YouTube channel bareng aku Cipa Angel. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjutin lagi konten reaction TikTok Mobile Legends. Makanya itu loh yang bikin candu, siap dia halalin Ikicu. Aduh, gimana ya, masa iya sih guys bikin candu, malah aku sendiri tuh pengen menahan gitu sebenarnya biar enggak ngakak tuh gimana gitu. Cuman masalahnya tuh kadang kelepas juga gitu kalau beneran pengen ngakak ya. Mau bilang manis, takutnya udah punya pacar Kak Cipanya. Enggak jadi aja deh. Gak apa, bilang aja manis sebanyak-banyaknya atau asam sebanyak-banyaknya, gak apa-apa kok, gak ada yang marah ya guys ya. Masih min 1 lovers ml. Astaga, lucu banget sih komen kalian, ampun, ampun. Oke lah guys, jadi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, abis itu di subscribe dan di share juga teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya video-video seru di TikTok, kalian boleh tag aku di @cipa.reaction. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok pertama aku di @cipangil. Oke. Ham, oke guys. Saya Niki. Belakangan ini, saya merasakan keanehan dalam gerak-gerik dan juga perilaku saya. Rekor-rekor dulu gak sih? Retriko Indomaret, stiker dulu gak sih bos? itu sini kebanyakan main ML. Kayaknya bukan dah. Skutnu, Ratnu, Coflikan Usna. Anjir, anjir, anjir. Skri. Berah. Tapi sumpah ya, dulu aku tuh pernah, kalian harusnya tahu sih, game. Aku pernah dulu main game namanya Dinner Dash. Jadi tuh saking aku seringnya main game Dinner Dash, guys. Kadang kalau aku lagi merem ya, atau aku lagi pengen tidur malam, itu tuh kayak muncul bayangan game itu tau, kayak kelihatan gitu loh ya. Kenapa ya saking keseringan main itu ya? Gak tau ya sekarang, apakah sekarang aku terbilang sering main ML? Gak tau juga ya. Tapi sejauh ini aku belum pernah sih yang namanya kayak merem dikit itu langsung ada Mobile Legend gitu, gak pernah sih. Apakah kalian siap untuk playoff season 11? Oke, okay. Onik Adi guys. Playoff, aku siap. Playoff, aku siap. Playoff, aku siap. Playoff, Cipa siap. Aku siap. Siap. Playoff, aku siap. Playoff, aku siap. Play. Apakah kalian siap untuk playoff season 11? Sam, saya kepotong dong, aduh. Gak adil ini, gak adil ya. Dunia tidak adil untuk Sans. Nah, dubbing nih yang Cipa suka, guys. Ada Clay lagi, Mimi. Semoga gak ada yang tau. Hey, Banana, udah kenapa? Siap belum untuk komunikasi? Minum. Tuh, gua first speaking YVE, full senyum gak lu, Den? Makan. Kasih gua hair tabrak, Bang. Udah pasti mundur semua musuhnya. Yang bener lu. Beneran, Bang. Ngapain aku bohong? Aku udah latihan loh. Ada naga bonar, Boy. Parah. Bukan naga bonar itu mah, naga aura. Enggak lolos playoff. Let gua kena ini pasti kena. Ini banana, guys. Kenapa soalnya barongsai, coy? Lah, oke okay lah, mau gimana kalau musuhnya kabur ya guys? Let gua. Oke, okay, next time. Kok ditarik gua? Tarik! Gua tolong! Kenapa harus barongsai? Parah, ih! Lu ngapain woi banana? Mau ngusir doang kapten, gak lihat itu yeah, tangkel yeah. Aja sampai takut sama gua. Gak ini ya, gak kepake ya. Sia-sia guys. Saatnya ke monster jungle, asik. Ke kaderanya dong. Oh dia muter-muter aja guys. Yuzhong split push. Mungkin gak jadi kali, gak jadi warnya. Nih lihat nih, gua acak-acak nih info presetnya panitia. Oke, asik. Bikin lu semua. Lihat dia dulu, mundur semua kan. Gila gua. Wah, keren banget gua, guys. Diganti mau banana dong, guys. Mau
Masih ada gak? Oh, udah habis. Oh, masih ada. Nggak baper ya guys, just for fun ya. Astagfirullah. Kaget Cipa liat PR anjir, sumpah kaget. Kaget, aduh astaga. Kenapa pas banget video yang itu sih, astaga. Kaget. Astagfirullah. Oh, amat deket tuh. Bang, Tamboy itu makan mie gak dikunyah. Gila, langsung kita coba. Makan mie tanpa dikunyah langsung tuan. Nah, gue demen nih. Ah, hati-hati woy. Makan mie gak dikunyah. Ya Allah guys, hati-hati ya guys. Sumpah hati-hati guys. Ya Allah, sumpah hati-hati. Emang bisa cok. Hati-hati guys, sumpah. Bahaya loh, keselak loh. Kayak kemarin ada videonya kan yang aku reaction. Bang, yang keselak gak bisa nafas. Nyangkut kah? Terserah dah. Orang mungkin liatnya ngakak. Cuman aku mikirnya apa? Bahaya cuy. Masih mending waktu bisa keluar loh. Kalau nyangkut, aduh gak tau lah. Jangan hati-hati guys ya. Jangan main-main sama malaikat maut. Aduh ya Allah guys. Hidup lagi capek-capeknya malah steam sama badang, grok, iuf. Kenapa nih? Pasti aneh ini timnya nih. Widih, gak dapet semua. Untung ada Melissa ya guys ya. Gak sia-sia Atlas Ulti. Kok bisa gitu ya? Kok gobloknya berjamaah gitu, kenapa? Dapet semuanya padahal 4. Anjir. Yeve, ya, ultinya ke belakang. Badang kemana? Wah, gokil. Gokil anjir. Kumpulkan berjamaah. Masalahnya kalau satu gak apa-apa dah. Blunder satu gitu ya. Tolol satu gak apa-apa. Ini tiga, cok. Tiga orang ya. Untung ada Melissa gitu kan. Ya ampun. Seenggaknya gak tersiksa-tersiksa amat lah si Altlash itu ya. Ya, aduh astaga. Finkadita dong, astaga. Finkadita. Iya ya, alasan ya, Finkadita guys ya. Kayaknya lebih banyak orang yang suka gitu maksudnya ya. Gue bingung kok lu semua pada naksir hero ML sih, mereka cuma kartun anjir. Hehehe. Sendirinya Fredrin ya, ada. Sama sih saya. Kenapa ya kayak cewek doang guys? Kalian gitu juga gak sih? Kalian di ML ada waifu-waifuan gak? Kalau kita sih ada ya, kaum-kaum hawa ini ya. Bus-buan di Mobile Legends. Tapi emang ganteng-ganteng anjir, kenapa ya? Gimana dong, pusing gue. Widi, kenapa? Kok ngambek gitu kayaknya? So sweet banget. Jujur Li, Cipa tidak ingat kapan terakhir Cipa ditreat seperti itu ya guys ya. Jujur Li tidak ingat kapan ya. Kayaknya bahkan terakhir punya mantan pun gak seso sweet ini. Sebel gue makanya anjir. Kayak makin tua tuh makin susah gitu loh dapet pasangan ya. Waktu SMP tuh bisa kayak gampang aja gitu ya. Bucinnya tuh lebih gak dapet gitu loh. Lebih bucin-bucin. Kalau udah gede tuh kayak udah gak bisa bucin gitu loh guys. Kenapa ya? Gak tau, pusing aku gimana ya. Nyoba nyari Coach Acil di aplikasi ini. Apakah dia tinggal negara lain? Ya. Apakah dia seorang perempuan? Tidak. Apakah dia menang sinasi? Tidak. Apakah dia bermain game YouTube? Ya. Apakah dia kenal Minecraft? Tidak. Free Fire? Tidak. Mobile Legends?
Apakah bulan ada Aldous? Tidak. Apakah dia Lemon? Tidak. Tidak. Apakah dia Botak? Tidak. Tidak. Apakah dia pernah bergabung dengan Tinsort? Ya. Apakah profil Artilingo? Tidak. Apakah warna merah? Tidak. Apakah orang Indonesia? Ya. Baju kuning? Ya. Berkaitan anak? Ya. Apakah warna rambutnya mencolok? Tidak. Apakah dia berperan sebagai midlane? Tidak lah, dia coach. Tidak. Apakah dia berperan sebagai support? Tidak. Apakah kamu muji dia? Iya enggak tuh? Apa beneran anjir? Mana anjir? Iya nih aku pengen nyoba guys game itu, katanya dia tuh beneran kayak bisa tahu loh siapa yang kita pikirkan gitu loh. Ah, oke lah. Jin, sesimpel itu. Beta, sesimpel itu ya. Lo harus bisa bedain antara cool dan ganteng pas ngeliat hero di Mobile Legends. Nah, berikut hero yang menurut gua ganteng dan cool di ML. Pertama, antara Fredrin dan Gushen. Menurut gua, Fredrin termasuk imut cool. Sih. Dia tinggi, Gushen ganda, imut menurut badan Kipa. Kota-kota. Kayaknya asik. Batang Fredrin berurat kali ya. Buset! Astaga! Traveling lo otak Cipa langsung sumpah guys. Dia itu hero ganteng. Ngelihatnya tuh ya kayak biasa aja. Gushen tuh apa ya? Gushen imut sih. Antara Bandang dan Lancelot. Imut manis gitu. Sama panjang. Tapi pas dilihat beda kan. Kalau Bandang tuh kayak cowok super gimana gitu. Coolnya ada. Pas kita lagi pakai dia tuh kayak ada rasa-rasa kesatria bertembok gitu kan. Nah, kalau Lance ini bingung gua antara ganteng apa cantik nih. Rasanya tuh kayak ngelihat Oh My Penis. Buset. Ya beda-beda sih, ya orang tuh beda-beda gitu sih pendapatnya gitu ya. Ambil skill 2, terus skill 2 kesini nih. Nah. Apa? Buat apa itu? Blok 1 wave, terus dibuka. Kalian blok lagi, easy level 2. Sebenarnya karena lawan lapu blok itu lumayan membantu buat semua laning guys. Dari gold lane, mid lane, membantu semuanya. Nah ini kali ini kita bikin ke tower nih guys, scriptnya. Nah kan kita enak nih level 2 nya nih. Oke, ada nunggu di siapa? Ambil skill 2, terus skill 2 kesini. Oke, oke. Nah, cakep. Buat iniin minion ya. Oh, gila. Pro player ya guys ya. Nice. Wow, Lemon dan Sekot. Tahu perasaanmu. Bacot lu ngentot, perasaan anjing. Bacot kau anjing. Selamat. Apa pesan terakhirmu? Keren. Kamu jahat banget sih, sumpah. Sumpah kamu jahat banget sih. Bener, bukan aku yang mau, tapi keadaan ini memaksakan. Tidak, kamu bukan keadaan yang memaksa, emang kamu yang anjing. Ah, bisa gitu cuy, aduh. Udah hampir padahal ya. Keren juga ya Lemon gocek-goceknya ya guys ya. Mantep, emang pro player. Mungkin yang tidak adil itu manusia. Kalau Tuhan itu adil. Kalau abang pikir dengan kekayaan abang bahagia, kenapa banyak orang kaya bunuh diri? Buset, lagi di Ome TV, dinasehatin. Abang kelas 3 SMK. Adik abang dikasih 50 ribu, abang dikasih 50 ribu, adil gak? Gak adil kan? Berarti adil itu bukan lemak sama rata. Adil itu ketika kita bisa ya, ngasih benar sesuatu sesuai dengan porsinya. Tujuh cipak. Benar sih, adil itu ya sesuai. Adil itu bukan sama rata ya guys ya. Adil itu yang sesuai gitu ya. Sesuai dengan porsinya, apa yang dibutuhkan. Begitulah pokoknya lah. My boyfriend, fokus, fight, win. Oke. Be with enemy tank. Anjir. Lucu banget ya sefrekuensi cuy tanknya. Lucu. Ya Allah, sumpah. Udahlah damai aja kayak gitulah. Alah, lucu ya, main brawl aja lah udahlah, high fun dah. Oh, fun match ya. Oh, Jerome pakai nana gajah, guys. Lah. Senang banget dia.
Orang pinter pakai hero ngeselin, makin ngeselin. Oke. Merosakkan. Jadi gara-gara body cut itu. Tato langsung. Ah, maksudnya gimana Gus Dian? Tato gara-gara body cut mit. Udah enggak kuat kepala gua. Jadi kalau Gus Dian ada nambah tato berarti dia stres. Ya, kalau galau gua nato. Iya guys, biasanya teman-teman aku juga yang tatoan bilangnya gitu loh. Mereka kalau sedih, stres, nato anjay, wah gak ngerti ya kenapa ya. Apa? Tanyakan kepada enggak mereka yang tatoan, kenapa ya. Ini apaan merah-merah nih? Woi. Retri pake, retri pake. Dibilang pake, ngeyel banget. Gege asik, gila gege banget sumpah. Retri pake, gila bos. Dikit railingnya bakal dapet guys, ternyata beneran gak dapet. Tak pake, gege. Ah, pro player. Kalian tahu enggak apa yang bikin alter ego menang? Yang tadi RRQ udah dapat terakhir. Kalah. Cuma satu orang ini, guys. Alter ego ya. Yaitu Udil. Udil. Perhatikan guys ya. Waktu RRQ udah dapat Lord, ya. Di sini gua udah yakin, wah udah RRQ menang, coy. Ini push terakhir, Lord berapa ini ya? Ih, sayang banget sih ini, ya ampun. Si Albertnya ketangkep soalnya guys di sini, guys. Kalian lihat, guys. Nah, di sini Alpha tuh udah pergi, udah selamat ya. RRQ mungkin pasti mau sabar lah, nunggu Lord ya kan ya. Perhatikan Udil guys. Semua pemain AE udah berencana mundur, kalian lihat. Rasi, Pai udah mundur, kayak posisinya tuh mundur guys. Cuma Udil yang nge-call timnya. Woi, gas, dia jadi burung. Nah, kalian lihat guys. Semua mundur, Udil doang yang maju. Gas. Enak sih ini nonton mic check-nya sih. Ya gak salah juga, Cok. Posisinya ya. Dikiranya udah aman. Gitu. Tapi memang ya, kalau Albert enggak nge-buff, Albert lari aman gitu. Tapi iya. Sini Udil gas, ya. Mencoba coming Udil. Gas. Mencoba overcoming. Sehingga digas di sini, Cok. Fin masuk. Skyla juga flicker ya kan, enggak jelas banget. Udil, penandakan flicker. Enggak flicker, gas lagi gas masih gua. Nah, terus buang flicker. Jadi dia Finn mati guys. Painya jadi naga. Painya. Udah mati semua. Dan akhirnya kalian udah tahu sisa videonya guys. Kayak. Gila, itu udah muncul secerca harapan cuy. Ya, Udil, man of the match. Gila anjir. Udah botak dua-duanya itu lo high ground lah. Mikir yang sangat penting. Kalau sebuah tim, gila banget. PGAE and TRRQ. Jawaban Nestra RRQ masih ada hari esok. RRQ lawan EVOS. Buset, El Clasico. Luar bracket. Tak puasa. Gak puasa. Tak puasa. Puasa setengah hari. Beda ya sayangnya. Beda server. Wait a minute. Si Uduk, astagfirullah. Baru ngeliat, aku tuh fokusnya di Banana, anjay. Kalau Banana sama siapa namanya, Rainbow kan emang server sebelah kayaknya ya. Nasduk ini loh, astaga kamu tertangkap. Kocak anjir. Kocak anjir. Astaga, Lemon keciduk lagi ngaca, Lemon keciduk lagi usap-usap alis, apalagi ya. Sekarang Nasi Uduk keciduk pengen minum, orang mah gak usah ditampilin kek, ini kak orang belakang MPL gitu ya. Dimasukin ke live stream kan, gimana ya? Pan, dari Evos Legend di area-nya. Wedeh, wow. Akan mencoba untuk 1v2 kali ini. Gila cewek bos. Ini goldnya jauh gak sih guys? Enggak ya, enggak jauh lah. Sumpah 26. Baru awal-awal menit ya, gigi banget sih. Gila, cewek cok.
Ini cewek lagi bersinar banget sih ya guys akhir-akhir ini ya. Oh ini sedang kuat-kuat nih Kri. Ultinya sih. Ultinya kebantu ulti ya. Widih, momen V-Wise geregetan dengan pasif AE. Oke, pasif AE suka muncul ya guys ya kalau lagi menang-menangnya ya. Suka ke comeback coy AE coy. Ngomongnya apa guys deh guys? What happened there? Oh, damage, you know, damage. Go back. You want me to use your... Suruh balik ya kayaknya ya, suruh balik si Ayo. Go back gitu gak sih maksudnya? Ouchie, it is dying, you said it's also dying. Holy shit, what happened? Oh iya iya. I told you to go back, Bang. Enggak dengar dia, Bang. Wah, GG sih ya, ya. Si Wise aja mikir tuh buat suruh mundur aja gitu ya. Ngapain dibancuin gitu kan? Go back, Bang. Ternyata go back, Bang. Aduh, kan bingung ya tang emosi. Ada satu deklarasi guys yang penting di sini. Berhubung bestie kita STM udah nggak ada dan lawan kita para raja, gua ingin mendeklarasikan bahwa sekarang Atrigo menjadi kesultanan. Kesultanan, oke okay ya. Sekarang gua anak STM lagi guys ya. Tadi kalau di kerajaan itu apa guys sebutannya guys? Bangsawan. Masa bangsawan sih? Kesultanan gak tuh sebutannya, tapi apa? Oke, mereka kesultanan, tapi pemainnya tuh namanya tuh apa gitu ya? Apa ya? Kalau sultan itu diraja kan? Kerajaan itu sultan, gimana ya? Kesultanan sama kerajaan mirip sih ya. Sama gitu ya. Kalau itu biar seru aja. Soalnya apalagi kan banyak pendukung RQ yang nonton. Gak enak kalau game-nya terlalu cepat. Deril kuda hitam, benar-benar sih aneh banget ya dia ya. Dari sebelum playoff, nggak nol-nol banget sih, cuman yang paling bawah lah ya. Sampai awal-awal tuh para streamer tuh memprediksi kalau dia tuh nggak akan lolos playoff ya. Tiba-tiba cuy terbang ya, definisi merendah untuk roket sumpah. Benar-benar kayak unpredictable, kamu nanti nggak bisa diprediksi cuy. Di luar nalar coy, gila men. Ada satu hal juga. I don't know where she is. Where is Mami? She? Pacarnya Kai. Oh, Kai, in Indonesia, if our girlfriend come here, you say, aku sayang kamu. Yeah. Aku cinta kamu, sayangku. Bunda ditambah-tambah, bukan aku sayang kamu. Ya ampun, aku yang ini ya, teriak, woy. Astaga. Aduh, gemoy banget. Kapan ya, guys, ya? Ada. Oke, laki pacarku yang di stage abis meraih kemenangan bilang ke Cipa, aku cinta kamu sayangku. Kapan sih Cipa bisa umuan kayak gini guys? Kapan? Capek ya, umuan dong capek. Kita pengen umuan juga gitu loh. Dengan nomor 16 ditambah dengan stikernya tadi. Oke, ini RRQ lawan apa? Gak lihat Cipa guys, dari ulang. Oh ya lemon ini cuy apa? Apa guys namanya guys? Kill sendiri ya si Pai, gila GG cok. Pembalasan dendam ya. Karena aku itu sempat si Pai itu solo kill si lemon ya. Sekarang lemon bales ya walaupun nggak menang sih guys antara RRQ dan Alter Ego ya. San sebalas taunting EVOSE Legend bawa piala M1 series. Apa maksudnya San segini San? Slapping sapi pitu rasane malah geger. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Oke lah. Kita mah hahi aja guys, ngikut ikutan ya guys ya.
sampai flicker tapi masalahnya ya, anjir anjir. Gak nyampe, salah perhitungan sih itu sih. Ya gak sih sampai flicker gak sih, itu sampai flicker kan? Ih sampai flicker loh. Udahlah ya guys. Dan oh Sans lagi nih. Gila sih tadi si Sans, bahkan aku jarang lihat Boots taunting itu sampai taunting juga sih si Boots sih. Gila Sans. Tiba-tiba ada si Marsha dong. Banget tadi. Sakit banget lo itu Dream terkena beberapa itu. Wow, Kiboy. Kurang panjang sih videonya sih. Itu diam-diam dia anjir sampai aku pun enggak sadar juga gila. Sampai enggak sadar kok ya. Ya ampun. Kalau menurut aku sih kalau itu kan udah botak ya Tower High Ground. Kalau misalnya kita liatin minimap terus ya itu harusnya kelihatan sih. Tiba-tiba you know lah guys ya, harusnya kelihatan dikit gitu loh. Musuh tuh lagi jalan ke arah atas gitu harusnya kelihatan sih. Kalau liatin terus sih tapi ya guys ya. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin udah tertekan juga sih ya, jadi kayak sampai nggak sadar gitu tiba-tiba Kiboy nyamping konsil. Wow, combo gila bos. Terlalu kuat Onyx, nyir. Ini bukannya lalu berdua lagi, gila. Serem banget dah. Ya, gua ingin mendeklarasikan bahwa sekarang Alter Ego menjadi kesultanan dan siap melawan para raja, guys. Raja-raja lokal, sorry ya. Raja-raja lokal ya tuh. Ya. Oke, guys, ada yang bales ya. Raja lokal nggak apa-apa lah, yang penting punya piala MPL. Wow, ya ada benernya sih ya. Cuman ya kali aja kan mungkin Ae tiba-tiba punya piala MPL juga kali ya. Aduh, nggak ada habis-habisnya emang lah kalau saling-saling taunting gini, cok. Nah, ini dia guys. Detik-detik ke comeback. Emang udah ke comeback sih ini sih, game 5 ya. Ya ampun. Sayang banget sih ya, padahal tuh di game 5 tuh kayak 1, 2, 3, 4 tuh sengit lah mereka lah ya. Di game 5 itu tuh RRQ udah kayak mendominasi gitu loh dari awal game sampai akhir ya, tinggal nge-end doang. Sumpah itu Tower Evo sudah gundul semua tuh, RRQ masih utuh. Cuman kayak kalau nggak salah 2 Lord atau 3 Lord ya, nggak ke-end-end ya, soalnya ada Faramis sih. Jadi kayak Melisanya tuh udah di ulti, udah dibunuh tapi dihidupin lagi gitu ya sang Faramis. Agak susah tuh ya di situ ya. Pokoknya ada momen dimana akhirnya kebalik itu keadaannya, cuy. Astaga, udah BTK Skylar gak bisa pulang. Momen Lemon marah dan cabut duluan dari stage. Fox Legends berhasil memulangkan RRQ. Inilah penyebabnya. Oke. Sempat bikin story ya sebenarnya Lemon ini ya guys ya. Maaf saya tidak bisa ikut ke situ aja. Anxiety, thanks and sorry mungkin memang udah sudah pakai berarti kedatangan tentang jauh-jauh. I'm really sorry. Oke. Punya anxiety ternyata Lemon ya guys ya. Anxiety itu aku nggak begitu tahu tentang anxiety ya guys ya. Cuman kayak tahu anxiety itu kayak gangguan kecemasan gitu ya. Jadi kayak emang bisa kambuh di saat-saat yang tidak bagus gitu ya. Mungkin ngaruh juga sih sama efek mungkin tadi kecewa terus kayak apa ya, kurang tahu sih guys ya. Aku bukan psikiater juga, gue panic attack ya, mungkin mirip-mirip panic attack cuman lebih parah gitu ya. Yaudahlah ya, seenggaknya ada klarifikasi gitu ya, jadi netizen tuh nggak mikir yang buruk-buruk gitu ya guys ya, dipahami aja ya.
bisa strong banget gitu ya. Iya, tapi menurut gue malah AE itu mungkin ya, mungkin mana ya, mungkin lebih susah kalau nanti ketemu Evos sih. Kenapa? Kalau dengan gameplay kemarin kan kayak kalian kan kayak yang support-support, kayak blacklist gitu kan. Oh iya, iya. Nah, sedangkan Evos kan kayak lawan meta kayak gituan, menurut gue kayak udah lebih paham. Oh. Cuma nggak tahu, nggak ada pawang bawah ini nih. Dulu kan pas di ESF ada pawangnya. Cuma pawangnya bisa besok datang, Cok. Ke backstage besok nih. Nah, tadi aja mana game kelima RKFOS tuh si AG telepon dia dulu. Gue telepon Aji, habis itu di lempar apa? Iya. Di HP ke AG. Bahas apa, Cok? Bahas apa? Ah, Nova ngomongin apa cuy? Sumpah! Gila. Alter Ego 31, Alter Ego BTR 32. Jangan buang energi kalian, kalian udah pasti kalah kok, santai aja. Oke. Sama anjir gayanya. Gila, sama gitu ya, astaga. Jelly Boy ya kemarin ya, udah berdiri duluan ya. Aduh. Oke, untuk menang ya, untuk menang beneran. Coba kalau kagak ya, bakal diingat tuh kayak sampai season depan. Depannya lagi. Indosiar sedang ngantuk. Green screen. Lah, astaga, green screennya lupa diedit. Astaga, editornya lagi ngantuk. Ya, soalnya puasa. Kira-kira hukuman apa nih bakal kena nih? Ngantuk. Hukuman apa yang bakal kena nih? Krim belum diedit. Oke lah guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.